Ngartis, ngobrolin artis. Ya, selamat datang kembali di hari-hari yang ceria dan mantap-mantap sukses. Bersama gue Dandang Rizwan, kali ini gue membawakan segmen ngartis lagi sendiri gitu. Gue lagi dalam ada sebuah kabar duka dari salah satu orang yang diagung-agungkan, dihormati lah sama dunia gitu. Banyak orang yang respect ke dia dan beliau meninggal dunia dan itu berdampak ke beberapa sektor seperti liga-liga Inggris dihentikan dulu. Salah satu sektornya faktor dia meninggal itu meninggalkan banyak kesan-kesan yang berarti gitu, karena beliau ini adalah berarti bilang apa ya, pemimpin kerajaan yang saat ini memimpinnya tuh udah masa baktinya udah lama banget. Dia adalah almarhumah Ratu Elizabeth, seorang ratu Inggris yang sudah berdedikasi menjadi ratu selama 70 tahun pada tanggal 8 September jam 00.34 waktu Britania Raya, dikabarkan meninggal dunia di usia yang ke-96 tahun. Britania Raya berduka, semua orang tumpah ruah kesedihannya gitu. Dikabarkan istana Buckingham, istana yang ditempati si ratu sendiri, itu masih menutupi penyebab Ratu Elizabeth ini meninggalnya karena apa masih belum tahu gitu, masih terlalu ditutupi gitu. Tapi dilihat tuh dia udah semakin tua, kondisi juga sudah semakin menurun, jadi kayak udah semakin kurus, semakin ini. Jadi kayaknya kata Goma ini udah mungkin udah waktunya lah Ratu Elizabeth tuh meninggal karena udah waktunya. Terus akhirnya tahta si Inggris itu turun ke anaknya, yaitu yang sebelumnya ada Prince Charles. Sekarang menjadi King Charles dan dia akan mewarisi keturunan, mewarisi profesi, bukan profesi apa ya kalau kerajaan deh, tahta, mewarisi tahta dari Ratu Elizabeth dan akan memimpin Inggris, Britania Raya dan sekitarnya. Jadi gue sih sangat berduka untuk istana Buckingham dan sekitar dan ini ya sekelilingnya gitu, dan juga rakyat-rakyat Inggris gitu. Soalnya salah satu yang berdampak buat gue adalah itu tadi yang gue bilang di awal gitu, Liga Premier jadi ditunda sementara gitu, karena emang kita respect semua sama almarhum Ratu Elizabeth ini. Apalagi kesedihan mungkin juga ada di keluarga-keluarganya ya, kayak Prince William dan yang lain-lain gitu. Gue juga kurang rada apal tuh keluarganya mereka, pokoknya keluarga kerajaan, kerabat-kerabatnya gitu. Semoga Ratu Elizabeth ini udah ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, semoga diampuni dosa-dosanya dan semoga Inggris kembali bagus lagi, terus berjaya di dengan kepemimpinan kerajaan yang barunya. Ya, segitu berita dari ngartis yang gue bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap di ngartis, ngobrolin artis.